Puri terkini di Kota Baru Kelantan. Alhamdulillah, sejak awal pagi ini tinjauan yang kita buat di sekitar wakaf Cik Yeh ini, keadaan air mula surut dan apa yang kita nampak kesannya surut sehingga 0.3 hingga 0.5 meter. Dan kita kini berada di perkarangan RTM Kelantan di mana Menteri KKMM sendiri dan juga KSU melawat keadaan semasa di RTM Kelantan ini. Jadi untuk perkembangan ataupun mengetahui lebih lanjut lagi berkaitan dengan lawatan ini, kita terus saja bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Sabiqi. Datuk, jadi bagaimana pemerhatian Datuk di bangunan RTM Kelantan ini sendiri selepas dilanda banjir baru-baru ini? Ya, saya dapat merasakan betapa lumpuhnya sebahagian daripada Kelantan itu apabila lumpuh juga perkhidmatan penyiaran kita beberapa hari apabila kemudahan di RTM ini turut dinaiki air, bekalan elektrik terputus dan penyiaran tidak dapat dibuat. Alhamdulillah hari ini ianya dapat dipulihkan sedikit, sekurang-kurangnya kita dapat bersiar kembali dan ini adalah suatu petanda yang baik bahawa keadaan akan semakin memulih. Namun begitu, kita rasakan bahawa kita telah mengalami seperti kecederaan, mengambil masa untuk pulih sepenuhnya. Yang pentingnya ialah semangat. Apabila rakyat dilumpuhkan dengan bencana ini, yang pentingnya semangat itu akan dapat membuatkan kita kembali berdiri tegak, bergerak seperti orang lain. Dan semangat ini seperti orang sakit, memerlukan obat, memerlukan pelbagai pendekatan, tetapi semangat yang diberikan oleh orang ramai itu penting. Sebagai badan penyiar, saya tahu bahawa RTM memainkan peranan yang cukup penting untuk membina dan membangkitkan semangat setiap orang, setiap rakyat, setiap mereka yang ditimpa dengan bencana ini untuk kembali tegak, berdiri dan bergerak seperti yang lain. Dan saya percaya bahawa seluruh rakyat Malaysia bersama hatinya dengan rakyat Kelantan dan rakyat-rakyat di tempat lain yang ditimpa bencana ini, bukan saja Kelantan, di Terengganu, di Pahang, di Johor, di Negeri Sembilan dan sebagainya, tetapi Kelantan adalah yang paling parah sekali. Dan insyaAllah apabila kembali ke udara, Kelantan FM, RTM kita kembali ke udara membawa visual-visual yang memaparkan tentang penderitaan rakyat, keperluan rakyat, cerita-cerita keberanian, kesukarelawan, dan ini semua adalah cerita-cerita yang mesti dikongsi bersama dengan seluruh rakyat negara kita. Insya-Allah. Ya. Jadi terima kasih banyak Datuk. Lawatan Menteri KKMM, KSU KKMM, Ketua Pengarah Penerangan juga Pengarah Penerangan RTM Kelantan sedikit sebanyak memberi semangat kepada kami warga RTM untuk terus bekerja melaporkan yang terbaik dari lokasi. Begitu juga dengan rakan-rakan kami dari skuad Alpha yang pernah terkandas di Kuala Kerai 3 hari lepas, Farhana dan juga Dian Fatihah. Mereka kini masih terus bersemangat untuk melaksanakan tugasan membuat liputan bencana banjir ini. Jadi itu saja laporan saya langsung dari perkarangan RTM Kelantan ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan.